Pasca operasi tangkap tangan terhadap bukti ngada Marianus Sae, tim dari KPK menggeledah ruang kerja bupati. Saat penggeledahan berlangsung, Ketua KPK juga memeriksa 3 orang saksi, yaitu Silverster Teo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, Sally Sevi, mantan Kepala Bidang Penyusunan Program, dan seorang pembantu di rumah pribadinya Marianus Sae yang tidak diketahui namanya. Usai penggeledahan, tim KPK membawa beberapa koper yang diduga tempat menyimpan sejumlah barang bukti, berkas dan dokumen penting lainnya.